Halo teman-teman penikmat game gratisan. Ya, di minggu ini kita kedatangan satu game lagi dari Epic Games yang berjudul Event Colony. Ya, ini sepertinya bakal menjadi game yang bergenre city building, strategi juga. Ya, kalau kita lihat dari previewnya, sepertinya kita bakal membangun sebuah kota di kita disediakan beberapa tempat mungkin di sini di alien planet ya. Planet yang berisi alien mungkin kita bakal membangun kota di sana. Oke, enggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, teman-teman, ya kita udah sampai di negeri apa ini? Negeri alien, planet alien. Ya, di sini kita bakal membangun sebuah kota kecil nantinya. Ya, kenapa kecil? Karena aku enggak mau bikin yang gede-gede, nanti butuh waktu yang sangat lama, jadi aku bakal nunjukin aja basic-basic dari game ini. Ya, kalau kita lihat di bagian bawah sini, itu ada food, water, ada storage, air quality, ada population, ya, dan lain-lain. Ya, seperti game city building pada umumnya. Oke. Di sebelah kanan itu ada mission yang diberikan ke kita, biar kita itu selalu keep on track, nggak bangun asal-asalan, nggak ngawur-ngawuran. Oke, di awal-awal kita disuruh ngebangun water pump, ya, salah satu sumber air untuk warga kota kita nanti. Oke, water pump kita taruh mana ya, nah? Kita taruh di mana ya, nah, teman-teman? Sebentar, mungkin di sini, ya. Oke. Ya, selain itu kita harus ngehubungin water pump ini ke tunnel, ke apa itu jalan-jalan ini, supaya bisa diakses sama warganya. Oke. Ayo, sini. Oke. Satu lagi. Boom. Oke, udah terpasang. Tinggal di build. Oh, sebentar. Masih nge-pause. Aku lupa. Karena di game ini bisa nge-pause, jadi kita harus ingat buat nge-play. Oke. Mulai membangun. Kita bisa cepetin juga biar kita nggak lama-lama menunggunya. Oke. Sudah hampir selesai water pump kita. Boom. Oke, mantap. Oke, udah kepasang. Oke. Nah, nanti kita bikin di mana ya? Mungkin kota ini aja, kota tengah ini aja ya, nggak usah gede-gede. Oh, ada mission lagi. Oke, sebentar. Oh, kita disuruh nge-build farm. Ya, untuk bahan persediaan makanan populasi kita nanti, warga-warga kita nanti. Kita butuh untuk nge-build farm. Enaknya di mana, teman-teman? Sebentar, aku mending bikin jalan dulu aja ya, daripada ntar ketutupan. Oke. Bentar. Oke. Kita bangun farm di mana ya? Mungkin di sini? Iya. Oke. Oke, mungkin kayak gini tracknya nanti. Track apa itu? Jalan kita. Oke, farmnya udah hampir jadi. Oke. Lo mencar-mencar, anjir. Oke, enggak apa-apa, enggak apa. Oke. Enggak apa-apa mencar. Nah, aku suka di sini tuh kayak environment-nya, pemandangannya itu bagus banget di game ini. Ya, karena mungkin termasuk genre-nya science fiction, jadi memang terasa sangat modern. Ya. Ya, bukan di bumi juga sih settingnya, soalnya settingnya ada di planet lain. Jadi kelihatan lebih keren. Ya, tapi kalau gameplay-nya memang mirip kayak city building pada umumnya, kita harus merhatiin jumlah makanan, jumlah persediaan makanan, air, ada electricity, populasi, habis itu ada kualitas udara nanti juga ada. Oke, kita harus nge-build wind turbine di sini untuk apa itu? Nambah power supply listrik kita. Kok pasukan? Oke. Nah, kita bangun di mana? Bangun di sini aja lah ya. Oke, kita isi aja tempat yang kosong. Oke. Sebenarnya cukup baik di sini. Oke, kita bangun dulu aja jalannya. Mantap, kita kalau bisa bikin yang rapi ya. Biar kelihatan bagus gitu. Oke. Drone-nya mulai ngebangun si jalanan ini. Nah, kita bikin di mana lagi ya jalannya? Lewat mana aja ya? Oh, sebentar, ada misi. Ada misi mine chopper. Oke. Ya, untuk mine chopper ini kita nggak bisa naruh di sembarang tempat. Karena ya, tambang pasti kita nyari yang bahan dasarnya udah ada di tanah itu. Jadi, oke, kita bakal lihat. Kita bakal ngebangun mine ini. Kita nggak bisa bangun mine ini di sembarang tempat. Kita harus bangun yang ada batunya ini. Ya, ada batu ini. Ya, ini pokoknya. Boom, oke.
Oke, sesuai apa tuh? Seperti kehidupan nyata ya, kita nggak bisa nambang di sembarang tempat, jadi harus yang ada bahannya, ada materialnya di bawah tanah. Ya cukup baik. Oke. Oke, cukup rapi sepertinya. Apa ini? Oh, power kita nggak cukup. Ya, setelah kita ngebangun apa itu tambang mine chopper ini, kita kan butuh pasokan listrik yang lebih banyak. Ya, kalau kita lihat di kanan bawah ini, electricity kita yang kita butuhkan tuh 49, tapi kita cuma punya 48. Maka dari itu, sebentar, kok ada reward? Kita disediain ada beberapa reward. Oke. Kita pilih apa ya? Nanotize saja. Ini jadi material bangunan kita nanti. Oke, kita harus membangun apa lagi di sini? Sebentar, untuk electricity mungkin kita bisa pasang apa ya? Geothermal. Oh, sebentar, ada misi. Oh, build a geothermal. Oke, pas banget. Oke, kita bangun aja geothermal. Ya, geothermal juga sama kayak main chopper, dia nggak bisa dipasang di sembarang tempat. Harus ada apa tuh? Sumber energinya terlebih dahulu. Oke, kita bangun kota kecil-kecilan aja lah ya. Oke, kita bangun aja apa tuh? Jembatan-jembatan ini. Oke. Ini kita bikin lurus saja. Oke, mantap. Yang di sini nanti juga kita panjangin dulu aja jalannya. Oke, kita bisa cepetin fast forward biar lebih cepat ngebangunnya. Oke, cukup rapi sepertinya. Apa ini? Oh, ada mission baru. Build an outpost. Oh, ini bakal menjadi tempat tinggal apa itu? Populasi kita, warga-warga kita. Ya, tempat tinggal yang cukup kecil. Dia bisa nampung berapa sih? Si outpost ini bisa nampung 16 koloni. Oh, cuma 16, oke. Ya, kalau yang habitat ini 36. Ya, jauh lebih besar ya. Tapi nggak apa, karena baru awal-awal kita pakai yang kecil-kecil dulu, teman-teman. Oke. Sepertinya udah cukup bagus tempatnya. Cuma aku agak risih karena ada farm di tengah-tengah ini. Aku tahu gitu tadi masang farm di pinggir-pinggiran aja. Ya, cukup merusak pemandangan yang bagian sini. Oke, tapi nggak apa-apa. Ada mission lagi, ya. Dari tadi kita dapat mission terus biar kita selalu on track, nggak ngawur ngebangunnya. Build a night processor. Oh, ini ditaruh di mana ini? Oh, ini bisa ditaruh di mana aja. Oke. Kita taruh di mana? Sini aja lah ya. Boom. Untuk penghasil apa itu? Nanit ya inilah. Gimana pronounce-nya aku nggak tahu. Ya pokoknya penghasil material untuk bangunan kita. Oke, cukup nice. Oke. Bentar, di sini ada kelihatan warga-warganya nggak sih? Kok dari tadi aku nggak kelihatan ada warga yang jalan ya? Sebentar. Oh ya, ada. Ini nih. Sini. Oh, sebentar. Loh, mana? Nah, ini nih. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat stat dari warganya. Dia punya darah, punya happiness juga ada. Tempat tinggalnya di outpost yang baru kita bangun tadi. Ya, dia bakal kerja di apa tuh? Nanit prosesor. Oke. Ada mission lagi. Build a mini storage depot. Oke. Kita harus bangun mini storage depot. Di mana ya? Di sini mungkin. Oke. Ya, mungkin kurang lebih gameplaynya seperti ini. Kita harus ngebangun kota. Ya, kota science fiction yang sangat modern ini. Ya, mungkin aku bakal cepetin ngebangunnya. Mungkin aku bakal penuhin bagian sini nanti. Oke.
Oke teman-teman, ya mungkin sekian aja ya. Kotaku udah cukup jadi sekarang. Ya udah cukup rapi ya, tata letaknya dan segala macam. Ya kurang lebih gameplaynya Event Colony seperti ini. Ya seperti city building pada umumnya, tapi dengan genre atau vibe science fiction ya, yang lebih keren. Ya yang pemandangannya juga terlihat bagus. Ya terlihat sangat sangat modern. Ya mungkin kalian bakal suka kalau kalian suka sama game-game bertipe city building seperti ini. Oke, semoga bisa menjadi gambaran buat kalian untuk download game ini atau enggak. Itu tadi preview singkat dari Event Colony. Ya, kalau menurutku sendiri ini game city building yang cukup bagus. Ya, karena ini termasuk genre yang science fiction. Jadi, bangunan-bangunannya, environment-nya itu, tempat-tempatnya juga keren-keren. Ya, kelihatan sangat modern. Ya, tapi kalau dengan size yang sekitar 16 gigaan, mungkin kalau kalian nggak suka sama game city building, mending nggak usah nyobain ini karena size-nya itu memang cukup besar. Ya, dan di minggu depan, sebentar, di minggu depan bakal ada Rock Company Epic Pack. Ya, sepertinya bakal menjadi game yang menarik. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa!